Halo semuanya, nama saya adalah Lalatul SPD. Saya adalah koordinator tim psikososial Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Dan kali ini saya melaporkan dari Dharma Suci, tempat di mana telah terjadi tanah longsor, tanah bergerak. Dan saat ini keadaan pengungsi di daerah Dharma Suci ini sudah mulai kondusif, dan saat ini juga tim BPBD bersama TNI sedang membangun dua contoh hunian untuk para pengungsi, dan nantinya akan dibangun sekitar 50 hunian. Dan jumlah pengungsi dari pertama awal tanah bergerak mulai terjadi itu sekitar ada 850 pengungsi, dan ada sekitar 58 anak-anak yang sudah tercatat dan mengikuti kegiatan trauma healing di Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Terus kemudian kegiatan trauma healing sendiri ada beberapa. Yang pertama ada kita melakukan kegiatan menyanyi, terus kemudian menggambar, belajar bersama, terus kemudian juga ada juga dibantu oleh para relawan yang dari Kabupaten Tegal, dan juga ada dari teman-teman ACT Pemalang dan ACT Pekalongan juga hadir di sini bersama teman-teman dari Ojol Bergas juga sudah kesini untuk menghibur adik-adik di sini, sehingga kegiatan psikososial ini tidak hanya bareng-bareng dengan teman-teman Dinas Sosial Kabupaten, tapi juga dibantu oleh elemen yang lain seperti PMI, terus kemudian ada dari Taman Baca, terus kemudian juga ada dari beberapa unsur yang lain. Dan ada beberapa hal yang mungkin kita bisa sampaikan bahwa untuk pelaksanaan trauma healing atau psikososial di sini masih butuh banyak sekali bantuan dari para donatur, terutama untuk pengadaan APE, terus kemudian juga masih membuka peluang untuk teman-teman yang ingin datang ke sini menghibur adik-adik, karena untuk tanggap darurat kita di SKK sampai tanggal 13, sehingga ini akan membantu para anak-anak dan ayanda dan ibunda di sini untuk mereka lebih tenang lagi, karena memang ada teman-teman yang nge-backup untuk menghilangkan trauma mereka. Dan kita ada 3 segmen untuk penanganan psikososial. Yang pertama adalah anak-anak, kemudian yang kedua adalah remaja, yang ketiga adalah dewasa. Dan ini kita sudah melakukan pendekatan berupa konseling kelompok maupun konseling antar pribadi. Jadi bagi para donatur dan bagi para teman-teman yang ingin berkunjung di sini dan ingin membantu untuk tim psikososial, saya persilahkan untuk bisa menghubungi saya, dan kita akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain karena bantuan dari teman-teman sangat dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan untuk kedepannya di Desa Dharma Suci, Kecamatan Bangka, Kabupaten Tegal, semoga cepat pulih, lekas membaik, semoga tidak ada bencana susulan, semoga sehat selalu, untuk para warga tetap semangat, jalani aktivitas seperti biasanya. Terima kasih.